Bu Dendi ini siapa sih? Viral video yang memperlihatkan seorang wanita dilempari berlembar-lembar uang Rp100.000 oleh wanita yang disebut Ibu Dendi. Ibu Dendi yang bernama asli Ovi adalah seorang ibu rumah tangga asal Tulungagung, Jawa Timur. Ia juga diketahui memiliki bisnis coklat yang sukses. Ia merasa dikhianati oleh sahabatnya sendiri, yaitu Nila, yang kemudian ia datangi rumahnya. Setibanya di rumah Nila, Bu Dendi menghujaninya dengan uang, bukan selembar, tapi berlembar-lembar. Sontak video ini langsung ramai di media sosial. Bahkan netizen takjub dengan jumlah uang yang dilemparkan Bu Dendi ini. Bahkan netizen juga sempat mencuit minta dilempar uang oleh Bu Dendi. Tapi ternyata ada fakta baru yang terkuak. Salah satu netizen menulis status di Facebooknya yang mengatakan bahwa itu adalah karma yang Bu Dendi dapat dari masa lalunya. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk!